mana yang pertama, sesiapa yang menjaga dengan beramal dengan bismillahirrahmanirrahim pada setiap kali perkara yang dia nak buat, sama ada nak bertutur, nak berbuat, maka dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka orang ini juga dalam lingkungan dan juga jagaan Allah. Dan yang kedua, sesiapa yang sesudah amalan tersebut, sesudah amalan tersebut dia mengucapkan alhamdulillah, mengucap alhamdulillah, maka orang ini juga dalam himayah dan dalam hifz Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sesiapa yang melazimi dengan beristighfar kepada Allah taala setiap masa dan ketika, maka orang ini juga akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita ini ada amalannya, ada kerja buatnya yang kita kena buat, tetapi sayangnya kita tidak melakukannya. Sedangkan di musim Maulidur Rasul, di hari-hari perlahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyambutnya kerana tak tahulah, kerana adab ke, kerana kebiasaan ke, kerana malu kepada orang masjid ke, apa entah, tidak tahu apa niat dan tujuan. Sedangkan Nabi tidak anjurkan kita berbuat maulidut itu, tetapi yang dianjurkan oleh Nabi menghidupkan sunnahnya itu. Tetapi gitulah, mungkin kerana banyak kerana dan banyak sebab, sebab itu ada yang kita suka dan ada yang kita tidak suka. Nah, speaker kita rasa macam tergelar sikit tak? Nah, speaker kita ni rasa macam tergelar sikit tak? Tak apa, nanti kita ejah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dihormati dikasih sekalian, insyaAllah kita buat solat gerhana lepas isyak nanti. Saya bagi pihak mewakili pihak masjid menjemput tuan-tuan dan puan-puan semua yang berkelapangan, yang tidak berkelapangan pun tolong berkelapangan juga untuk sama-sama kita solat gerhana selepas pada isyak nanti. Sebelum daripada itu, kita sama-sama dulu melihat beberapa benda, beberapa amalan yang mana selalu dan sering dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada amalan-amalan di musim-musim dan masa-masa tertentu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah di musim Asyura kita buat bubur surah. Nah, di Maulidur Rasul kita buat selawat dan belarak, ceramah dan forum. Apalagi di musim Isra' dan Mi'raj kita mengadakan amalan dan ceramah dan kuliah tazkirah tentang Isra' dan Mi'raj. Baik, di musim khusuf ataupun di musim gerhana ini, apa amalan yang kita nak kena buat? Nah, apa amalan yang kita nak kena buat? Maka tuan-tuan dan puan-puan, disimpulkan di sini ada 7 amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang ataupun apabila menjelmanya ataupun bila masa berlakunya khusuf, yakni gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Maka kedua-dua amalan ini sama saja Nabi buat. 7 amalan ini biasa Nabi lazimkan untuk bersama-sama, dan apa yang Nabi buat itu adalah ajaran dan juga ilmu untuk kita melakukannya, supaya setiap benda yang berlaku itu tuan-tuan ada kaitan yang kita boleh menerima intipadah dan juga intisari daripadanya. Sebelum daripada saya sebut 7 amalan ini, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi menyebut dalam hadis bahawasanya gerhana ini berlaku bukan kerana ada kematian orang-orang yang hebat, ataupun orang-orang yang kita kata ketua-ketua, orang yang berpangkat, orang yang disanjung, ataupun kerana kelahiran daripada golongan mereka. Tidak juga. Kerana apa? Disebut dalam hadis, apabila anak baginda Rasulullah SAW meninggal, maka pada malam tersebut berlaku gerhana bulan. Lalu ada sahabat yang berkata bahawasanya berlakunya gerhana ini kerana kematian anak Rasulullah atau baginda Nabi SAW. Maka Nabi menjawab bahawa tidak ada kaitan. Nah, bahkan kenapa gerhana berlaku? Nabi kata gerhana berlaku itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Itu sebabnya. Kehendak dia, dan kehendaknya itu nak dizahirkan kepada kita
supaya betapa kuasanya Allah Ta'ala melakukan sesuatu benda sehingga benda yang kita rasa payah tapi mudah bagi Allah Ta'ala. Kita tengok matahari duduk tinggi tu, kita nampak kecil je, tapi cuba kita naik betul-betul, besar mana matahari tu. Begitu juga bulan, kita nampak kecil je bulan tu. Nah, cuba kita naik tu, tengok betul-betul besar mana bulan tu ataupun kecil mana bulan tu. Maka kedua-duanya ini dengan adanya matahari yang berjalan mengikut rel dia, begitu juga bulan berjalan mengikut rel dia, maka kedua-duanya ini telah ditakdirkan oleh Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Apa? Wasyamsu wal qamaru fi falakin yasbahun. Itu ayat dia. Nah, tak mungkin matahari mengikut perjalanan bulan, begitulah bulan tidak mungkin mengikut perjalanan matahari. Semuanya itu telah ditakdir, ditentukan oleh Allah untuk supaya manusia itu mengambil istifadah ataupun mengambil faedah daripada apa yang berlaku. Maka Nabi kata ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau benda sebesar itu Allah Ta'ala boleh buat dengan semudah itu, apakah kita sekecil ini payah Allah Ta'ala nak melakukan kepada kita? Maka jawapannya tidak. Maka disebab itulah, maka sebab itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya kita melakukan beberapa amalan ini, iaitu yang saya sebut ada 7 amalan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini boleh kita lakukan selepas daripada Isya nanti sampailah kepada berlaku ataupun matahari bulan tadi kembali kepada bentuk asalnya. Habislah setakat tu je. Bermula daripada dia laku, berlaku sampai ke dia habis berlaku, maka habislah yang amalan biasa. Baki lagi kalau kita nak yang biasa itu kita boleh buat seperti istighfar dan sebagainya. Kita boleh buat, tak semestinya tunggu gerhana. Nah, bahkan Nabi menyebut dalam satu hadis, sesiapa yang memperbanyakkan la ilaha illallah dan juga istighfar ini, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya beberapa benda. Di antaranya kalau dia tu susah hati, Allah Ta'ala akan hilangkan susah hatinya itu. Kalau dia dalam keadaan bersedih, Allah Ta'ala hilangkan sedihnya itu. Kalau dia ada masalah, kesempitan dalam masalah ataupun dalam masalah apa dia, dalam masalah pekerjaan, maka Allah Ta'ala berikan apa yang dia hajati. Kalau dia sempit dari segi rezeki, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya rezeki sekira-kira rezeki yang tidak dia ketahui dan dia tidak tahu pun. Itu kelebihan istighfar. Sebab tu kalau kita duduk saja-saja tak ada nak buat apa, istighfarlah. Istighfar kerana nak mengambil fadilah betapa besarnya istighfar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok seketika apa yang disebut oleh Nabi SAW apabila berlakunya apa nama ni gerhana sama ada bulan ataupun matahari. Oleh kerana kita ini malam, maka gerhana bulan. Kalau siang, maka ia gerhana matahari. Baik. Amalan yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW apabila datangnya gerhana, tidak lain dan tidak bukan kita sama-sama melakukan solat sunat gerhana. Nah, cara dia lebih kurang je, sama je dengan apa nama ni, sembahyang sunat yang lain. Cuma berbeza pada niat sahaja. Sahaja aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Baki lagi ikut je lah imam tu. Tapi Nabi SAW pada zaman dia, Nabi membaca rakaat yang pertama suratul Baqarah. Kalau tu Imam Zul kita sehari buat baca Baqarah, mari gerhana bulan, gerhana bintang, gerhana matahari untuk yang akan datang, tak ada orang mari dah semenjak kita dengan ejek-ejek sekali. Nah, masuk saya sekali pun apanya benda sampai surah Baqarah. Nah, tapi Nabi buat begitu. Rakaat yang kedua suratul Ali Imran. Baqarah dengan Ali Imran dia lebih kurang ya, macam pak saudara, anak saudara, adik dengan abang ya, panjang dia. Nah, ketak kepala lutut tu lah nak pun habis tu. Nah, tapi mungkin imam kita tidaklah buat sepanjang itu, hanya nak mengambil iktibar dalam khutbah yang akan dibacakan nanti. Apa dia iktibar? Apa kehendak
apa kita kata rahsia yang Allah Ta'ala jadikan gerhana ini. Tapi Nabi sebut Allah Ta'ala jadikan itu yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Nabi bagi tahu kepada kita, nak tunjuk kepada kita, nak bagi tahu kepada kita tentang kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala. Boleh buat benda yang kita kata susah bagi kita, namun tidak payah bagi Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan puan, insyaAllah semayang isyak, selepas semayang isyak nanti, kita sama-sama melakukan sunat yang pertama ini, iaitu sama-sama kita sembahyang sunat gerhana. Baik. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innahuma ayatani min ayatillahi fa'idha ra'aitum zalika fasallu hatta yumjar. Yumjar yumraju ankum. Nabi SAW bersabda, kedua-duanya, yakni gerhana matahari dan gerhana bulan, kedua-dua gerhana ini, kata Nabi SAW, adalah kedua-dua tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab itu ulama-ulama mentafsir, ulama-ulama mufassirin khususnya, memberitahu kepada kita bahawasanya ayat ini membawa dua makna. Dalam Al-Quran pun menyebut ayat, kita panggil ayat-ayat. Nah, apa ni? Ini ayat-ayat Al-Quran ni. Nah, maka ulama mentafsir ayat ini ada dua pengertian dan dua makna. Yang pertama, ayat yang kita katakan tu. Mana pun ini ayat Quran, ayat. Ayat. Ini apa ni? Oh, ini bukan ayat Quran ni. Ini ayat syair. Ini ayat kata-kata, ini ayat Quran atau ayat. Yang kedua, ayat juga yang terjemahkan dengan makna kuasa. Betapa banyak daripada ayat Al-Quran yang menyebut dan memberi makna tentang erti kekuasaan. Nah, bermakna-makna nak memberi makna, ayat itu membawa makna kuasa dan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka di sini sama juga. Sesungguhnya kedua-duanya, yakni kedua-dua gerhana bulan dan bintang ini, gerhana bulan dan matahari ini, kedua-duanya merupakan tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Daripada ayat-ayat, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang lain, selain daripadanya, maka dua ini di antara tanda kehebatan dan keagungan dan keesaan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka dengan itu, fa'idha ra'aitum zalika, dan apabila kamu melihat yang demikian itu mana? Gerhana matahari dan gerhana bulan, fasallu, maka Nabi kata hendaklah kamu sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang sunat gerhana. Bila kita menyebut sunat, maka kita dah pelajari dah dalam ilmu fiqh apa makna, apa erti dan pengertian sunat, apa pengertian wajib. Nah, hak wajib, nak tak nak wajib kena buat. Hak sunat, barang yang diberi pahala bila kita melakukannya dan tidak berdosa ataupun tidak diiqab oleh Allah Ta'ala bila kita meninggalkannya, maka itulah sunat. Jadi kalau siapa yang tak nak buat, sekejap lagi lepas isyak dia nak terus balik, tak ada apa, baliklah. Nah, cuma tak dapat pahala dan tak ikut sunnah. Itu aja. Nah. Sehingga hendaklah kamu solat sehingga hilang gerhana tersebut daripada kamu. Bila tak ada dah kita tengok Allah macam biasa, maka habislah waktu dia. Habis dah. Kadang-kadang dia sekejap, kadang-kadang dia lama. Itu kita tak boleh kata apa, kerana Nabi SAW hanya memberi tahu kepada kita begitu saja. Baki lagi nak buat atau nak buat, itu terpulang. Ini hadis yang diriwayat daripada Imam Bukhari. Maka hadis ini merupakan hadis yang kuat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dia ada satu hadis yang menyebut, hadis yang panjang menyebut tentang kaifiat melakukan solat sunat gerhana ini.
Tapi saya rasa masjid kita duduk buat biasa dah. Nah, itulah cara dia. Sebagaimana cara solat hari raya, biasanya orang bagi tahu hari raya ni pasal dia berlaku dua kali setahun. Tapi gerhana ni biasa kadang-kadang ada juga dua tiga kali setahun, sama ada matahari ataupun bulan. Jadi insyaAllah mungkin Imam Zul kita akan bagi tahu nanti. Baik, yang kedua, yang kedua, sunnah yang kedua, apabila berlaku gerhana ini sama ada bulan ataupun matahari, kita disunatkan ataupun digalakkan oleh Nabi SAW memperbanyakkan bertakbir. Bukan macam takbir raya tu. Lama sekejap lagi tengok matahari, bulan gerhana, pakai mari pakai doa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah pening orang kat luar. Eh, raya pula ke kita ni? Raya apa? Yang tahunya kok sebelah waktu kif tu je yang raya. Kok kini pun raya juga. Bukan, dia tidak bertakbir gitu. Takbir biasa je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu je. Sebagaimana kita bertakbir biasa. Baik, kemudian bertahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan juga bertahlil la ilaha illallah. Jadi kita digalakkan untuk kita sama-sama melakukan ataupun sama-sama kita membuat benda tadi. Kerana hadis yang diriwayat daripada Ibnu Samurah qala bainama ana armi bi sahmi fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzan kashafatish syamsu fanabaztuhunna wa qultu la anzuranna la anzuruna ila ma yahduthu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi inkishafish syamsil yaumi fantahitu ilaihi wa huwa rafi'u yadaihi yad'u wa yukabbiru wa yahmadu wa yuhallilu hatta julliya anis syamsu faqara surataini wa raka'a rakataini. Dia kata ketika mana pada suatu waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang bermain-main panah, katanya Ibnu Samurah ini, ketika mana aku sedang bermain panah, maka tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Dia sama aja, gerhana matahari dan gerhana bulan sama aja. Lalu ku lemparkan semua alat-alat permanahanku ini, lalu aku berkata, aku akan melihat apakah gerangan ataupun apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terjadinya gerhana matahari seperti itu. Aku teringat kepada Rasulullah. Lalu dia kata, aku nak pergi tengok Rasulullah buat apa apabila berlakunya gerhana. Maka dia pun pergi. Setelah aku sampai ke tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dapati baginda sedang mengangkat kedua tangannya. Bila aku tengok, aku sampai, lalu aku tengok Rasulullah sedang mengangkat kedua tangannya. Buat apa? Yada'u, berdoa. Berdoa. Kemudian bertahmid, dan juga bertahlil sehingga matahari itu pun kembali. Sehingga kalau bulan itu kembali kepada asal, kalau matahari kembali kepada asal. Maka baginda membaca dua surah dalam dua rakaat solat, iaitu suratul Baqarah dan juga suratul Ali Imran. Panjang tu. Hadis ini juga hadis yang sahih kerana riwayat oleh Imam Muslim rahimahullah. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, hendaklah kita memperbanyakkan berzikir dan juga beristighfar. Di dalam banyak-banyak kitab, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kitab-kitab hadis juga membicarakan tentang kelebihan beristighfar. Di antaranya hadis yang saya baca tadi, sesiapa yang memperbanyak ataupun siapa yang membaca la ilaha illallah dan juga beristighfar, lalu Allah Ta'ala akan berikan kepadanya apa yang dia hajati. Kalau dia sakit, Allah Ta'ala berikan dia kesembuhan. Kalau dia susah hati, diangkat susah hatinya tu. Kalau dia kekurangan daripada rezeki, Allah Ta'ala bukakan rezekinya itu sehingga dia sendiri pun tidak tahu daripada mana dia dapat rezeki tersebut. Dan banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi tentang kelebihan beristighfar. Lalu kata Abu Burdah an Abi Musa qala
Khashamati syamsu faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam farghan fazian, sorry. Fazian yakhsha an takuna as-sa'atu fa atal masjida fa shalla bi atwali qiyami wa ruku'in wa sujudin ra'aituhu qad yaf'aluhu wa qala hadhihi al-ayatun wa qala hadhihi al-ayatu allati yarsilullahu la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi walakin yukhawwifullahu bihi ibadah. Kata Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata ketika mana terjadinya gerhana matahari, ya, ketika gerhana matahari berlaku, maka Nabi SAW berdiri dengan tergesa-gesa. Ha? Nabi bangun dengan cepat-cepat dan tergesa-gesa, seolah-olah akan terjadi kiamat. Nah, duduk elok-elok, bila dikhabarkan kata ada gerhana matahari ataupun bulan, lalu Nabi pun bangun dengan seberapa segera. Lalu bangunnya segera Nabi itu, sahabat seolah-olah berkata mesti ada benda yang penting, ataupun seolah-olah macam nak berlaku kiamat dah. Macam nak berlaku kiamat dah. Kemudian baginda lantas mendatangi ataupun pergi ke masjid dan solat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang paling panjang, yang tidak pernah aku melihat daripada baginda pernah melakukannya. Kemudian baginda bersabda, inilah dua tanda-tanda Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala hantarkan, yakni gerhana bulan dan gerhana matahari, tidak berlaku kerana hidup ataupun matinya seseorang, tetapi ianya juga Nabi menyebut bukan kerana berlakunya itu kerana mati seseorang yang hebat, pembesar-pembesar, ataupun kerana kelahiran di antara mereka, bukan juga. Tetapi walakin, kata Nabi, yang sebenarnya ialah yukhawwifullahu bihi ibadah, Allah Ta'ala nak menakutkan akan hambanya dengan berlakunya demikian. Cara macam mana? Kita ambil cara yang mudah sebagai sebentar lalu. Kalau matahari yang begitu besar Allah Ta'ala boleh buat sebagaimana yang dia kehendaki, maka kita yang sekerdil ini, kita yang sekecil ini, maka lebih mudah, tidak payah bagi Allah Ta'ala. Nah, umat dulu-dulu tu kan besar-besar. Umat Nabi Musa besar, umat Nabi Isa besar. Mudah ya Allah Ta'ala hancurkan mereka, mudah ya Allah Ta'ala binasakan mereka. Apalagi yang orang Melaka kata cekeding-cekeding macam kita ni. Nah, kecil-kecil macam kita ni, mudah untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan itu Allah Ta'ala jadikan kedua-dua ini, yakni gerhana matahari dan bulan, hanyalah untuk nak menakut-nakutkan hambanya ini supaya menambahkan amalan, ataupun merapatkan diri kepada Allah, ataupun lebih bersyukur dengan apa yang berlaku dan sebagainya. Ini murad dan kehendak. Dan hadis ini juga, tuan-tuan dan puan-puan, diriwayat daripada Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok. Baik. Seperkara yang saya nak bawa tentang kelebihan umat Nabi Muhammad ini, tentang umat Nabi Muhammad ini, disebut dalam kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin ini kitab yang dibaca di pondok lah. Dia kata apa dia? Tentang bahayanya dosa ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu Allah Ta'ala meminta supaya kita sentiasa beristighfar. Kerana umat-umat terdahulu binasa bukan sebab lain. Bukan sebab, tidak ada sebab lain melainkan sebab dosa. Kalau umat terdahulu binasa kerana sebab dosa, maka umat sekarang pun tidak sebab lain juga. Kalau umat Nabi Musa dibinasa kerana sebab dosa mereka lakukan, ataupun mereka membunuh para-para Nabi, ataupun mereka melanggar dan sebagainya, tidak mengikut Nabi, maka zaman kita juga akan berlaku sedemikian. Akan Allah Ta'ala binasakan kita ataupun anak-anak kita yang selepas daripada kita ini kerana dosa yang dilakukan oleh ibu bapa mereka, kemudian diikuti dan dituruti oleh anak-anak dan cucu-cucu kita.
Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali kepada kitab-kitab dan kita kembali kepada sirah-sirah yang lepas. Tidak ada orang yang selamat apabila Allah Ta'ala turunkan bala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma daripada Nabi SAW, Nabi kata macam mana? Sittatun yadkhulunan nara bisittatin. Bahkan di penghujungnya ini juga, Nabi Adam juga rasa dengki dengan umat kita, umat Nabi Muhammad, kitalah, di atas kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka kata Abu Ibnu Abbas, dia kata 6 golongan yang masuk ke dalam neraka dengan sebab 6 perkara. Nah, yang pertama dia kata al-umara. Al-umara jamak daripada al-amir. Al-amir ataupun al-amirain ataupun al-amiran, maka jamak dia umara. Pembesar-pembesar, ketua-ketua, yang seerti dan usama dengannya apabila mereka itu melakukan kejahatan. Kita tak buat, tapi pembesar buat. Nah, kita nak buat macam mana? Kita buat sikit je kena tangkap, kita buat je kena saman. Nah, pembesar dia boleh buat sebab dia besar. Tengok cerita P. Ramli tu. Dia kata, tak salah ke orang lelaki-lelaki masuk di rumah perempuan? Kalau ikut memanglah salah, tapi tak mengapa. Ini negeri, ana yang bikin undang-undang. Jadi kita tak boleh buat. Buat sikit kena tarik lesing. Buat sikit kena denda. Buat sikit kena saman. Maka pembesar tak kena saman. Maka sebab itu bila turun satu bala yang dibuat oleh para-para pembesar, kita juga terikut sama. Sebab tu kita kena selamat, kena cari, kena usaha jalan bagaimana supaya pembesar-pembesar kita tidak melakukan fujur, kejahatan, kefasikan, maksiat. Sama ada maksiat dalam negeri ataupun maksiat yang diimport daripada luar negara. Macam-macam. Kemudian wal a'rabu bit ta'assubi. Orang-orang Arab yang dengan sifat ta'assub dia. Tengok tu berbalah dengan geng-geng Arab tu, Saudi berbalah dengan ni. Kita asuk dengan kearaban dia lah. Baik, kalau orang Arab begitu, orang kita pun tak begitu juga. Sama juga. Maka kita juga akan binasa. Kerana sifat ta'assub ini. Kalau ta'assub benda baik, dia tidak panggil ta'assub. Tahu dah tak betul, sokong juga tidak panggil ta'assub. Kemudian orang-orang yang orang awam dengan sifat kejahilannya, ramailah zaman kita ni. Cuba tuan-tuan dan puan tengok dalam Facebook ni. Buka Facebook tengoklah. Dia buat mari satu etika, cuba tengok komen dekat bawah tu. Macam-macam komen. Hak tu kata apa salahnya? Bukan gini-gini. Hani kata salah tak boleh. Kau cakap salah sebab kau tak kena buat. Sebab kau nak buat, kau buat. Kita salah juga. Macam-macam. Bagi patuah sendiri. Dan ini juga di antara sebab binasa umat-umat terdahulu. Dan orang-orang yang berpangkat ataupun orang-orang yang kaya ini dengan sifat takaburnya. Yang seterusnya, orang-orang perniagaan dengan khianatnya. Dan yang terakhir, ulama-ulama dengan hasad dengkinya. Macam-macam zaman kita ni berlaku. Baik. Kemudian Nabi Adam menyebut tentang kelebihan umat Nabi Muhammad ini. Allah Ta'ala memberikan kepada umat Nabi Muhammad ini 4 karamat. Yakni 4 kelebihan. Yang tidak diberikan kepada umat-umat ataupun yang ma'a'taniha. Yang tidak diberikan kepada aku dan juga kepada umat-umat aku. Yang pertama, Allah Ta'ala menerima taubat aku adalah di Mekah. Tetapi umat Nabi Muhammad itu Allah Ta'ala menerima di mana saja tempat dia berada. Tak semestinya kita pergi Mekah nak bertaubat. Di Malaysia pun boleh. Di Malaysia pulak luah. Di Kedah boleh. Di Kota Baru pun boleh.
di Kuala Lumpur ni pun boleh, di Selangor pun boleh, mana-mana. Lalu Allah Ta'ala terima taubat mereka. Dan yang kedua, aku dahulunya berpakaian. Apabila aku melakukan dosa, lalu Allah Ta'ala tinggalkan aku dalam keadaan bertelanjang. Dulu aku berpakaian, lalu aku melanggar. Allah Ta'ala kata jangan makan buah khuldi. Lalu Nabi Allah Adam makan. Maka dengan itu Allah Ta'ala usir dia dalam keadaan bertelanjang. Tapi umat Nabi Muhammad, mereka itu sentiasa melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu pakaian. Cuba tengok zaman kita ni, orang yang berdosa. Nah, pakaian kadang-kadang lebih hebat daripada kita dah. Mahal daripada kita. Semalam dua hari lepas saya adalah jemputan khusus pada hari Sabtu ni. Jadi terpaksa kita kena apa nama ni, cari pakaian sikit lah. Saya pergilah cari pakaian. Tengoklah satu pakaian tu, berkenal lah juga samping tu. Jadi saya dah beli dah samping sebenarnya. Tapi saja nak tanya. Saya tanya berapa samping ni. Dia kata murah je. Sebelum diskaun RM3,600. Oh, saya kata ha, tak apa, bagus ya. Nak tengok-tengok lebih kurang, pakai cabut tu bit lah. Tak payah pakai lah sampai RM3,600. Nah. Nah, tapi umat Nabi Muhammad, walaupun mereka itu membuat dosa kepada Allah, Allah Ta'ala tetap hak telanjang bagi pakai. Nabi Adam hak pakai ditelanjang. Itu sebab Nabi Adam rasa macam berdengki kepada umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, ketika mana aku melakukan maksiat, maka Allah Ta'ala memisahkan di antara aku dengan isteriku. Nah, maka sedangkan umat Nabi Muhammad, mereka itu membuat maksiat juga kepada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala tidak membeza ataupun tidak memecahkan di antara dia dengan isterinya. Nah, tidak memecahkan. Kemudian yang keempat, apabila aku melakukan, sesungguhnya aku telah melakukan dosa dalam keadaan aku duduk dalam syurga, kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan aku daripada syurga. Sedangkan umat Nabi Muhammad duduk di luar syurga, lalu Allah Ta'ala masukkan dalam syurga kerana dosa yang mereka buat dan bertobat selepas daripadanya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang mati dikasih sini, kelebihan kita, maka gunakanlah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Kalau kelebihan itu Allah Ta'ala berikan kepada kita sikit dan dimasukkan syurga, bila kita melakukan amalan-amalan tertentu, mudah-mudahan patutlah dan adillah Allah Ta'ala buat syurga itu ada 7. Nah, takkanlah orang yang banyak selawat, setiap hari dia selawat duduk dalam syurga tu, dan orang yang selawat sekali-sekala pun duduk dalam syurga yang sama juga, maka macam tidak adil kan. Orang yang berkiam, orang yang jaga semayang gini, dengan orang yang tak jaga, dengan orang yang tak buat kiam, tiba-tiba duduk dalam syurga yang sama, macam-macam tidak adil. Lalu Allah Ta'ala letakkan syurga itu berbagai-bagai tingkat. Hak ni duduk sini, hak ni duduk sini, mengikut sesuaian dengan amalan mereka. Walikullin darajatun mimma amilu. Ya? Baik. Kemudian yang keempat sikit Yang keempat, berdoa. Tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan berdoa ni banyak. Saya nak ambil satu je. Allah Ta'ala kata udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan terima doa kamu. Lalu kita berkata, wahai Allah, wahai Tuhan, aku dah berdoa kepada engkau berpuluh-puluh tahun dah. Tapi aku berdoa juga supaya dimurahkan rezeki, diluahkan rezeki. Nah, kenapa tidak dapat pun? Sedangkan orang lain, diberikan kepadanya keluasan rezeki. Sekarang ni orang duk berebut beli Mavi baru. Aku duk pakai Mavi hak mula-mula lagi, hak post model lagi. Ataupun aku duk pakai kancing hak post model, rosak baki. Nah, tapi tuan-tuan dan puan, disebut dalam hadis dan disebut dan ditakwil oleh ulama-ulama, dia kata Allah Ta'ala akan beri apa yang kita doa. Kadang-kadang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia kerana dia tengok atas dunia ni baik untuk orang ini. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak berikan apa yang kita doa di atas dunia kerana ilmu Allah Ta'ala
tahu bahawanya kalau diberikan kepadanya orang ini, lalu dia tak selamat. Mungkin akan jadi takabur, mungkin jadi sombong, mungkin jadi tak mari dah ke masjid, ataupun kurang dah ke masjid. Mungkin, lalu Allah Ta'ala tak bagi. Maka dengan itu, bila seseorang itu mati, dan bila dibangkitkan di dalam kuburnya, lalu dibangkitkan dengan doa yang tidak dikabulkan tadi menjadi bentuk, menjadi rupa, lalu datang kepadanya, kita kata dalam bentuk seorang ke, dalam bentuk apa ke, yang cantik, yang wangi, yang putih, yang comel, yang apa. Lalu kita tanya, apa benda ni? Lalu dia kata, akulah doa-doa kamu yang Allah Ta'ala terima atas dunia dulu. Maka ketika itu, orang yang mati tadi bercita-cita dan berharap supaya semua doa yang dia doakan atas dunia ini Allah Ta'ala tak terima satu pun. Sekarang ni kita minta je doa, akak je tangan nak minta, biar jatuh tangan tu boleh selalu. Nah, tapi bila kita mati, Allah Ta'ala dengan rahmatnya, maka Allah Ta'ala simpankan sedikit, yang tak dikabulkan itu akan dibalas di akhirat nanti. Yang diberi, diberi atas dunia. Maka dengan itu, sesiapa yang Allah Ta'ala banyak tidak menerima doanya, maka banyaklah dia akan dapat dalam kubur dan akhiratnya nanti. Maka ketika itu, orang yang diterima doanya atas dunia ini berkata, alangkah baiknya kalau sekiranya doa aku tidak diterima satu pun atas dunia dahulu. Nah, dan tuan-tuan dan puan-puan, doa yang mana dibaca oleh sentiasa dibaca, sama ada dalam khutbah ataupun di luar khutbah oleh Nabi SAW, kita baca sama-sama, Allahumma inna nas'aluka innaka ghaffara farsilis sama'a alaina min rara, Allahumma inna na'udzubika min az-zunubi allati tamna'u ghaitha as-sama'i wa na'udzubika min az-zunubi allati tuzillu al-'aiza wa tuzilla al-a'da. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Doa, tapi saya nak terjemah takdan masa kita. Yang kelima, berlindung daripada azab kubur apabila berlakunya gerhana ini, sama ada bulan dan matahari. Hendaklah kita sentiasa minta daripada berlindung, minta perlindungan daripada azab kubur, yang mana Nabi SAW sentiasa membaca doa ini ketika mana di hujung solat sebelum daripada memberi salam. Apa doa Nabi? Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna, ataupun Allahumma inni, kalau kita baca surah Allahumma inni, kalau kita imam Allahumma inna. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Bacalah doa ini pada setiap kali kita solat sebelum daripada kita memberi salam. Ini rekah je tuan-tuan. Ya. Dan hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, faqala inni qad ra'aitu taftanuna fil quburi kafitnatid dajjali qala amratu wa sami'tu Aisyah taqulu fa kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika yata'awwadhu min adhabin nar wa min adhabin nar wa adhabil qabri. Nabi sentiasa Nabi mendengar, kerana di antara kehebatan yang diberikan oleh Allah, Nabi dapat mendengar suara apa, ahli kubur. Maka Nabi mendengar jeritan dan juga ahli kubur ini. Selepas daripada itu, kata Aisyah, Nabi sentiasa membaca doa meminta berlindung daripada azab neraka dan juga azab kubur. Hak mudahnya hak tadi itulah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, ataupun mana-mana doa lain yang kita nak baca yang ada kaitannya dengan meminta perlindungan daripada Allah tentang azab kubur. Yang keenam, berbanyakkan sedekah. Memperbanyakkan sedekah
Hadis yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syamsu wal qamaru la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aytum dzalika fad'u Allah azza wa jalla wa kabbiru wa tasaddaqu. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Matahari dan juga bulan ini dia tidak akan berlaku gerhana kedua-duanya kerana matinya seseorang daripada kamu ataupun kerana lahirnya seseorang yang hebat, yang masyhur, yang berkuasa, yang terkenal di kalangan kamu. Tetapi apabila kamu melihat demikian, hendaklah kamu berdoa kepada Allah Ta'ala dan juga berbanyakkanlah bertakbir dan juga berbanyakkanlah bersedekah. Ini hadis yang diriwayat oleh Abu Daud dalam kitab sunannya. Dan yang terakhir membebaskan hamba, dan ini tidak ada tuan-tuan, kita hanya ambil tahu sahaja, sebab kita tidak ada hamba. Rumah kita tu, rumah kita bukan hamba, itu bibi. Hamba-hamba ni dapat daripada mana, jalan macam mana, kena berperang. Bila kita berperang satu-satu negara lalu kita menang, maka tu hak kita dapat tu hamba. Hamba hukumnya tidak sama dengan bibi. Tak sama dengan bibi. Hamba boleh buat macam mana yang kita nak buat. Nak jual halal kita makan duit dia tu. Bibi tak boleh. Bukan dia, sebab dia bukan hamba. Maka tak ada dah benda ni. Maka bila tidak ada, maka kita nak kata, nak bagi kita kata apa dia? Nak bagi mudah faham ataupun nak ambil misal dengan dia, nak buat umpama dengan dia. Kalau kita ada bibi, maka malam ni bagi dia rehat, jangan bagi dia kerja sepenuh dengan gerhana matahari. Sebab gerhana matahari ke gerhana bulan, di antaranya Nabi SAW bebas hamba. Maka kita tak ada hamba, lalu kita kata tak payah buat kerja hari ni, esok buat kerja. Kenapa pak? Enggak mengapa, tidak ada apa-apa, hanya gerhana bulan diberi ajar. Kalau gitu dia tak mau balik. Balik enggak boleh. Sini aja diberinya. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, 7 sunan inilah yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat ilmu pada malam ini, dan dengan itu juga kita akan beramal. Yang paling penting kita dapat beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan solat isyak dan juga diiringi dengan solat gerhana. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallah walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Alhamdulillahirabbil 'aalamiin wassalatu wassalamu 'ala rasuulillahi wa 'ala alihi washabbihi ajma'iin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil 'aalamiin.